seperti yang saya presentasikan tadi, tidak ada misalnya utility tidak lakukan yang namanya digital forensik. Kemudian tidak ada rekam medis yang untuk mendukung apa namanya tuduhan bahwa saudara Yuran ini merasa terancam secara psikis, secara fisik. Kalau dia merasa terancam, seharusnya ada bukti rekam medis. Sebenarnya di misalnya diatur dalam pidana umum, kalau misalnya kita ditampar oleh seseorang kan harus ada visumnya ya. Nah, kalau orang merasa terancam secara psikis ya harus ada rekam medisnya juga, bukan tuduhan. Jangan hanya pengakuan belaka, itu harus ada buktinya. Nah, ini tidak dilampirkan dari hasil.